Yo guys, hello semua, welcome back lagi guys di channel gue pastinya guys ya, di channel The Felix guys. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas update baru Rise of Eros yang hari ini sedang maintenance ya. Tadi ada yang tanya, kok bang gamenya maintenance bang? Oh iya, jadi gamenya maintenance ada update ya. Di sini update-nya itu ada update baru, dimana kita dapat update event ya, update event sama karakter baru cuy. Jadi sini langsung aja gue bahas-bahas dulu ya eventnya, tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering upload dan hati gue semakin tenang. Jadi langsung aja kita bahas pertama. Jadi event barunya itu bakal rilis hari ini tanggal 20 ya, tanggal 9, bulan 9 tanggal 20. Oke, lepas itu langsung saja kita bahas-bahas ya. Pertama di sini ada event baru, yaitu The Joker Banquet event is opening ya. Oke, jadi ini eventnya, gue nggak tahu eventnya kayak gimana, kayaknya event sama kayak yang event sekarang ya, walaupun gue belum nyoba cuy karena level gue belum mencukupi ya. Maksud gue belum sampai di chapter kelima cuy, harus buka, karena itu kalau mau buka eventnya harus chapter 5 dulu cuy baru bisa. Jadi kalau misalnya mungkin ya, kalau event yang satu ini itu bukanya tanggal di stage 2-5 ya, 2-5. Kemudian lepas itu untuk chapter-nya, ini chapter eventnya itu chapter 1 itu buka hari ini sama chapter 2-nya. Kemudian untuk chapter 3, chapter 4 itu bukanya tanggal 27 ya. Jauh ya, lumayan ya, 7 hari cuy. Tapi ya lumayan lah buat farming nanti cuy. Kemudian untuk di event ini ada rewardnya ya, pasti ya rewardnya, reward di event store-nya yaitu ada personal upgrade material, pastinya bahan upgrade ya buat upgrade level. Kemudian increasing inventory, inventory buat di bordir. Kemudian untuk daily contract sama limited event limited summon pool itu tiket gacha ya. Jadi sini ada tiket gacha 10 yang biasa yang putih, kemudian yang tiket gacha kuning 10 juga. Jadi ini jangan lewatkan ya. Kemudian di sini ya guys ya, plus not persona encryption ya. Jadi sini ada persona baru cuy. Jadi gue tadi agak sedikit ada miss ya, miss info kayaknya, miss salah baca. Jadi sini untuk karakter baru ya, ini tipenya dua karakter baru yaitu Blood Moon Misaki dan White Rose Cartalia. Jadi Misaki versi baru ini kayaknya lebih cos bisa sih guys ya, gue nggak tahu kayak gimana, tapi ini kayaknya ada bordir baru lah. Kayak dapat, nah ya lumayan, kayaknya kita bisa dapat bordir baru nih cuy. Nah itu maksudnya ya event kecil tambahan lah maksudnya gitu cuy. Dan ini ada White Rose Cartalia gue nggak tahu yang mana ya, gue lupa banget sih Cartalianya. Kemudian Misaki gue tahu ya, tapi Misaki kalau saya ingat gue ada yang New Moon sama Apres Moon ya. Sekarang ada yang Blood Moon-nya, Misaki Blood Moon-nya. Jadi gue gak tahu nih, kayaknya bagus nih char cuy. Jadi kalian jangan lewatkan lah si Blood Moon Misaki ini cuy. Gue gak tahu kayak gimana, tapi gue harap-harap ini kartunya bagus ya buat damager. Kemudian White Rose Cartalia ini mungkin bisa aja damager juga sih. Jadi kita tunggu aja. Ini ada kartu baru ya, 2 biji soalnya cuy. Kemudian Mysterious Joker-nya, ini event pool-nya ya. Maksudnya event pool untuk kartu barunya, yang mana itu meningkatkan kemungkinan ada White Rose Cartalia sama Blood Moon Misaki cuy. Kemudian lepas itu ada limited relic summon pool juga. Jadi ini relic itu itemnya ya guys ya, item eksklusifnya buat dia, yaitu si Blood Moon Misaki sama si White Rose Cartalia ini. Jadi untuk update nya ya segini aja cuy, segini aja. Jadi kita bakal dapet karakter baru yaitu si Blood Moon Misaki sama White Rose Cartalia. Ini bukan karakter baru sih, gue hampir bilang mirip kayak outfit baru, karakter outfit karakter baru ya, outfitnya sih. Tapi ya walaupun beda karakter, tapi pasti beda ini juga ya, pasti beda ya skill lah pasti. Contohnya kayak si Elin ya, Elin versi Desert Like sama yang satu lagi kan itu beda ya, butterfly-nya itu beda kan. Kalau yang butterfly itu damager, yang AOE, kemudian kalau yang dresser like-nya itu yang versi healer. Jadi untuk ya pembahasan update-nya sampai sini aja, tapi jangan lupakan ya guys ya, jangan disia-siakan juga ini event-nya. Jadi mungkin video sampai sini aja nih. Biasanya video ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Oke guys, see you guys next video guys and goodbye. See you.
sih.